أحييكم تحية حي. إسلامية. تحية مباركة. تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du yang kami muliakan dan yang kami ta'zimi abina murabbi arwahina romo kiai haji amiruddin mu'in wa ummina hajjah nurul mawfirah Dan tak lupa yang kami hormati dewan asatid wal ustadzat yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia serta teman-teman kami yang kami banggakan. Puji syukur atas nikmat iman yang tak mungkin kita abaikan, yang tak yang tak mungkin terhitungkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang salawat beralurkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang pemersatu hubungan. Hadirin, marilah kita lantunkan salawat agar kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Salatul dirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang penuh ukuah ini, perkenankan kami dari santri Pondok Pesantren Sabilul Rosyad membawakan Musabaqah Syarhil Quran yang bertema berbakti kepada kedua orang tua. orang tua adalah dua insan manusia yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Dan sepatutnya kita sebagai seorang anak wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai berikut, mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran surat Luqman ayat 14 sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله What's up? قاله <سؤال> في عني أن اشكر لي ولوالديك والديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المسيح Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya selama dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu hanya kepadakulah kembalimu. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Sebagai seorang anak yang telah dirawat dan dibesarkan oleh kedua orang tua, sudah sepatutnya kita sebagai anak menghormati dan berbakti kepada mereka. Dulu ketika kita masih dalam kandungan, betapa banyak penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh ibu kita. Jerih payah ayah menafkahi kita, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, banting tulang sana sini. Para hadirin, bisakah kita membalas jasa mereka? Tentu tidak. Maka dari itu, ingatlah jangan pernah durhaka dan menyakiti hati kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya bahwa salah satu yang termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang barang siapa berani durhaka kepada kedua orang tuanya, maka bersiaplah untuk, untuk sengsara, sengsara di dunia dan di akhiratnya. Dalam, dalam tafsir, tafsir As-Sa'di, karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir, bin Nasir. beliau dalam adalah pakar tafsir abad 14 Hijriah, menjelaskan berbuat, berbuat baiklah, baiklah kepada kedua orang tua, orang tua baik, baik dengan Tutur kata yang lemah lembut, ucapan yang sopan santun, berbuat baik, bersikap rendah hati kepada mereka, menghormati, serta memuliakan mereka. Dari uraian yang kami sampaikan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah, dan sepatutnya sebagai orang tua membekali putra-putrinya dengan ilmu-ilmu agama dengan memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren dan madrasah diniyah. Dan sudah kewajiban kita sebagai anak berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua kita. Tidak ada awalan yang hadir tanpa akhiran. Oleh karena, karena itu, itu kami tutup, tutup musabaqah syarhil Quran sampai sini, sini saja. saja. Kurang, kurang lebihnya atau mungkin ada kurang berkenan. Mohon, mohon dimaafkan di sebesar-besarnya. Sebelumnya, Sebelumnya kami ada sedikit pantun untuk para hadirin, para hadirin sekalian. Salat berjamaah memakai berjamaah songkok. Seraya, seraya menghadap pada Sang Pencipta. pencipta. 2023, 2023, 2023 kok gak mondok. لوك لو. بهاي <applause> كفيت كلامي هنا وإذا وَجَدْتُ مني خطاياكم منكم شكرا على حسن ذمامكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته